Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman Triatenov semua? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman Triatenov yang sudah subscribe channel Triatenov, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 weton penguasa. Tentunya boleh Anda percaya dan juga boleh tidak percaya bahwa menurut Primbon Jawa diramalkan ada 3 pemilik weton yang akan menjadi penguasa. Dan ketiga pemilik weton ini juga akan berjaya dalam hidupnya. Apakah weton Anda termasuk ke dalam ketiga weton penguasa? Simaklah ulasan berikut ini sampai selesai supaya paham dan jelas. Menurut Primbon Jawa, perjuangan, harapan, dan doa yang baik diinginkan oleh banyak orang di dunia ini. Mulai dari keberkahan hidup, kelancaran rezeki, hingga kekuasaan. Ini semua bisa direncanakan dengan baik supaya bisa berjaya hingga menjadi penguasa. Seperti ketiga pemilik weton ini yang berpeluang besar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Hal ini semua karena ketiga weton ini memiliki daya tarik dan watak yang mendorong keberuntungan akan berpihak kepadanya. Dan ketiga weton ini mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan weton yang lainnya. Yang berpotensi besar akan bisa menjadi penguasa karena dari watak dan sifat mereka menurut Primbon Jawa. Inilah ulasannya ketiga weton yang bisa menjadi penguasa. Yang pertama, orang dengan weton Kamis Kliwon. Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir pada hari Kamis Kliwon ini, baik itu pria maupun wanita, memiliki jumlah neptu 16 yang berasal dari gabungan hari Kamis dengan neptu 8 dan pasaran Kliwon 8. Dengan jumlah neptu yang cukup besar ini, orang Kamis Kliwon dapat menguasai pintu rezeki sehingga mereka akan menjadi orang yang kaya raya menurut Primbon Jawa. Maka dari itu akan banyak orang yang segan dan hormat kepada para pemilik weton Kamis Kliwon ini karena mereka memiliki derajat yang paling tinggi menurut Primbon Jawa. Sifat yang dimiliki oleh orang Kamis Kliwon adalah setia dan juga periang. Mereka juga memiliki welas asih dan sering mendapatkan simpati. Mereka pada umumnya kuat menderita, suka bekerja keras, dan akan tahan mendapatkan kekecewaan. Sehingga karena dari hal itu semua, orang Kamis Kliwon akan bisa menjadi penguasa
dengan derajat yang tinggi menurut primbon Jawa. Yang kedua, orang dengan weton Minggu Wage. Bagi seseorang yang lahir pada weton Minggu Wage, baik itu pria atau wanita, memiliki jumlah neptu 9. Neptu 9 ini berasal dari gabungan hari Minggu dengan neptu 5 dan pasaran Wage 4. Meskipun memiliki jumlah neptu yang kecil, yaitu 9, orang Minggu Wage tetap dianggap weton yang baik. Menurut primbon Jawa, orang yang lahir dengan weton Minggu Wage memiliki rezeki yang besar karena mereka dinaungi oleh Waseso Segoro. Dan Waseso Segoro ini memiliki arti orang Minggu Wage banyak rezekinya, seperti banyaknya air di lautan, dan mereka berbudi pekerti baik. Selain itu, menurut primbon Jawa, perhitungan dari weton Minggu Wage ini pada dadi kayu yang memiliki arti mereka akan memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan weton yang lainnya. Sehingga orang Minggu Wage bisa menjadi penguasa dengan derajat yang tinggi menurut primbon Jawa. Yang ketiga, orang dengan weton Rabu Pahing. Dengan memiliki jumlah neptu 16, orang Rabu Pahing juga akan bisa menjadi penguasa dan akan memiliki derajat paling tinggi di lingkungan sekitarnya. Dengan jumlah neptu 16 ini yang berasal dari gabungan hari Rabu dengan neptu 7 dan pasaran Pahing 9. Mereka memiliki rezeki yang sangat baik dan selalu mengalir karena mereka dinaungi oleh tunggak semi menurut primbon Jawa. Karena dari naungan tunggak semi ini, orang dengan weton Rabu Pahing memiliki rezeki yang sangat luas, seluas langit, dan mereka pun akan disegani dan dihormati oleh banyak orang. Jadi, pemilik weton Rabu Pahing ini akan menjadi sosok dengan derajat tertinggi dan akan bisa menjadi penguasa menurut primbon Jawa. Orang dengan weton Rabu Pahing pandai dalam memahami keadaan dan pandai membaca situasi. Mereka juga suka mendalami agama dan mempelajarinya dengan tekun. Selain itu, juga orang Rabu Pahing dianggap paling istimewa karena mereka sangat berbakat menjadi seorang pemimpin dan menjadi penguasa yang sangat berkarisma menurut primbon Jawa. Demikian tadi ulasan singkat mengenai tiga pemilik weton yang akan berjaya dan bisa menjadi penguasa menurut primbon Jawa berdasarkan ilmu titen para leluhur Jawa. Dan bagi para pemilik ketiga weton yang saya sebutkan tadi, kalau belum menjadi seorang pemimpin, mohon bersabar dan banyak-banyak berusaha dan berdoa. Insya Allah suatu hari nanti pasti akan menjadi seorang pemimpin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tetapi perlu Anda ingat, semua ulasan-ulasan ini hanyalah bersifat ramalan atau prediksi yang belum tentu sepenuhnya benar. Boleh Anda percaya dan juga boleh tidak percaya. Semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Triatenov. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.